dicek dulu kan. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin bersama keluarganya menuangkan hak suaranya pada pemilu 2024 Rabu 4 Februari. Caimin tiba di TPS 23 Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan sekitar pukul 8.03 waktu Indonesia Barat. Sebelum memasuki bilik pencoblosan, dia beserta keluarganya mengecek surat suara dengan saksama. Caimin pun mengungkapkan perasaannya pada pemilu 2024 kali ini. Ya, hari ini agak berbeda dengan 5 tahun yang lalu. Di tempat ini saya mencoblos juga. Hari ini rasanya plong, deg-degan, biar gitu. Karena mencoblos ada foto dan ada pasangan saya di dalamnya. Cawapres nomor urut 1 tersebut turut mengimbau pendukung dan warga agar tetap menjaga TPS secara bergilir hingga perhitungan suara untuk mengawasi kecurangan. Dari Jakarta, Setianka Harfiana, Kantor Berita Antara, mewartakan.